Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar menjumlahkan dua bilangan dengan menyimpan cara bersusun pendek. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Kakak beri contoh dulu ya. Contohnya 48 ditambah dengan 36. Kita susun 48, 36. Kemudian kita jumlahkan 8 ditambah dengan 6 adalah 14. Kita tulis 4. Kita simpan 1 di sini. Kemudian kita jumlahkan semua. 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 3. 1 ditambah dengan 4, 5. 5 ditambah dengan 3, 8. Maka hasilnya adalah 84. Jadi 48 ditambah dengan 36 sama dengan 84. Ayo kita selesaikan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita punya nomor 1, 28 ditambah dengan 37. Kita jumlahkan 8 ditambah dengan 7 sama dengan 15. Kita tulis 5 di sini. Kita simpan 1 di sini. Kemudian kita jumlahkan semua. 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3. 3 ditambah dengan 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 28 ditambah dengan 37 sama dengan 65. Soal nomor 2. Kita punya 43 ditambah dengan 29. 3 ditambah dengan 9 sama dengan 12. Kita tulis 2 saja di sini. Satunya kita simpan di sini. Kemudian kita jumlahkan semua. 1 ditambah dengan 4, 5. 5 ditambah dengan 2, 7. Jadi jawabannya adalah 72. Nomor 3. Nomor 3 kita punya 55 ditambah dengan 36. Kita jumlahkan 5 ditambah dengan 6 sama dengan 11. Kita tulis 1 di sini satuannya, dan puluhannya kita tulis di sini 1 untuk kita simpan. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah dengan 3 sama dengan 9. Jadi 55 ditambah dengan 36 sama dengan 91. Soal nomor 4, kita punya 54 ditambah dengan 28. 4 ditambah dengan 8 sama dengan 12. Kita tulis 2 di sini satuannya, dan puluhannya kita tulis di sini. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah dengan 5, 6. 6 ditambah dengan 2, 8. Jadi jawabannya adalah 82. Kemudian kita punya 47 ditambah dengan 36. 7 tambah 6 sama dengan 13. Kita tulis satuannya 3, puluhannya di sini 1. Kita jumlahkan semua. 1 tambah 4, 5. 5 ditambah dengan 3 sama dengan 8. Jadi jawabannya 47 ditambah dengan 36 sama dengan 83.